Baik, pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri di Istana Negara Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menggelar rapat terbatas membahas sejumlah agenda. Pemirsa, nampak menteri yang hadir diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Tenaga Kerja Yasir Lee. Kemudian rapat terbatas tersebut membahas seputar kenaikan upah minimum nasional tahun 2025. Usai menggelar rapat terbatas, Presiden Prabowo langsung mengumumkan kenaikan upah minimum. Terima kasih.